Kebakaran hebat melanda rumah makan Saung Kito di Kabupaten Muara Bungo pada Senin malam. Bangunan rumah makan yang berornamen bambu membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah makan tersebut. Beginilah video amatir warga saat merekam kebakaran hebat rumah makan Saung Kito di RT 2 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Muara Bungo, yang terjadi Senin 28 November sekira pukul 9 malam. Api dengan cepat berkobar menghanguskan seluruh bangunan rumah makan dan saung-saung tempat makan tersebut. Terlebih lagi, bangunan rumah makan tersebut terbuat dari bambu dan atap rumbai. Kebakaran tersebut menjadi tontonan warga. Api diduga berasal dari kompor gas di ruang dapur rumah makan tersebut. Sebanyak 2 armada pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran ini meratakan bangunan semi permanen tersebut. Tak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.